kami menemukan kendaraan roda 2 yang kami curigai. Pada saat kami mau menghentikan kendaraan tersebut melarikan diri. Dan kami pun langsung melakukan pengejaran. Yo, benar. Pengendara motor tersebut langsung membuang kendaraan di pinggir jalan dan pengendaranya langsung melarikan diri ke dalam gang. Pasti itu yang memang saya. Sudah berubah baterai karek apa ini pulang. Jadi aku kita mau tanya di situ kan. Kami mencoba bertanya kepada masyarakat setempat, barangkali ada yang mengetahuinya. Nyari korban ini mah. Korban siapa ya, Pak? Tahu. Tahu nggak? Nggak. Oh, berarti bukan anak sini, cuma dia tahu. Jangan tembus ke sana ya. Iya. Tahu. Kuburan di bawah itu yang tembus ke Pahlawan. Yang bisa ke rumah sakit tuh. Ya. Nah, dia keliling dulu di situ. Gak ada yang kenal, keluarga. Gak ada. Kalau ada Pak warga lihat motor kayak gitu, nggak ada plat nomor depan belakang, itu patut dicurigai Pak. Karena anak-anak kampung ya, itu dia mau adian juga. Selanjutnya untuk kendaraan tersebut kami amankan ke Polsek Cibenying Kaleng. Kami melakukan patroli kembali ke Jalan Memparwangi. Kami menemukan sekelompok pemuda yang sedang nongkrong-nongkrong. Enggak minum-minum. Terus apa? Mabuk-mabuk. Enggak. Itu matamu aja merah itu. Ya, Pak. Ya, Mas. Dari tadi. Ya. Mau pulang. Minum apa? Minum tuak. Turun kamu dari minum. Minum. Oh, ini minum. Enggak. Bawa apa kamu? Ada senjata tajamnya? Ya, senjata. Ya, orang mau puasa kok malah minum-minum alkohol. Udah gak ada minum. Kamu mabuk gak? Ya udah minum. Pemuda tersebut ada dalam pengaruh minuman keras. Kamu minum gak? Iya, Pak. Kenapa tadi kamu bilang gak minum? Orang mana sih? Hah? Ini. Ya terus kenapa kalau warga sini boleh minum? Banyak jaringan biar. Udah minum, mana minuman? Ditanya minum. Datuk. Mau saya panggil RT RW di sini? Kalau yang lain mah. Ya. Yuk. Hah? Ngerti enggak? Utang-utang minum, mabuk-mabuk. Mau dahin. Baunya aja kayak begini kok enggak minum, ha? Ngerti enggak? Salah satu dari pemuda tersebut merasa tidak menerima pada saat kami lakukan pemeriksaan. Kamu minum enggak? Minum. Dan tadi saya bilang minum, Pak. Kamu bilang enggak minum, enggak mabuk gitu kok. Ngerti enggak? Iya, Pak. Kalau kamu warga di sini, emang kenapa? Diperbolehkan mabuk-mabuk? Hah? Bukannya puasa, persiapan puasa tapi kayak begini. Ngerti nggak? Kamu tahu nggak aturan pemerintah sekarang? Kamu tuh mabuk ya? Hah? Setelah kami melakukan koordinasi dengan RT di wilayah tersebut, ternyata kelompok pemuda tersebut memang selalu membuat onar di lingkungan wilayahnya tersebut. Ini anak siapa di sini? Bapak ini dulu. Ada bapak ibunya? Ya udah lah, nggak punya anak orang tua. Nah, harusnya kamu mawas diri. Malu kamu tuh. Bener nggak, Kang? Harusnya kamu bisa nitipkan diri. Lain orang tua kamu. Lain sama mabok-mabok kan. Anak soleh itu nyampe sama kuburan lu sana. Malu orang tua aku. Ya udah, ini Leo udah enggak punya rumah. Gimana? Kamu katanya tinggal di bengkel. Ya tadi gini. Tanya aja warga sini. Ini kebetulan ya ibu bapaknya udah meninggal. Ini rumah neneknya. Ini rumah buahnya.
harusnya dia kan sebagai anak yatim piatu harusnya bisa di gitu loh. Selanjutnya kami pun menyuruh pemuda-pemuda tersebut untuk segera kembali ke rumah masing-masing. Jangan sampai ketemu saya atau ada masyarakat yang laporan nama saya kalian masih nongkrong dan mabuk-mabuk lagi. Bisa nggak? Bisa Pak. Yuk. Dengerin nggak kamu? Dengerin Pak. Saya ngerti Pak, saya salah. Sudah minum mabuk-mabukan di sini, salah itu saya. Dalam bulan Ramadan, ya. Terus wabah corona. Iya Pak, saya tahu Pak. Bener nih, jamin? Jamin, saya ya. Gak akan di sini lagi, nggak akan mabuk-mabukan lagi. Ya nggak ada di sini, di mana-mana nggak akan mabuk lagi. Nggak akan. Duitnya ditabung. Ditabung dipakai Pak, makan. Barang, Pak. Ah, ya, Pak. Itu setuju saya, satu lo. Selanjutnya kami melakukan patroli kembali ke Jalan Burang-Rang. Masalahnya apa? Di sana kami menemukan sekelompok pemuda-pemudi yang sedang nongkrong di sebuah minimarket. Oh, lagi pacaran. Ada yang berapa? Ini itu tuh. Teman kerja juga. Iya. Boleh saya kasih saran? Boleh. Di dalam hidup ini masalah pasti ada. Ya. Ya. Kalau pengen nggak punya masalah, jelas kan? Apa? Masuklah yang lahat. Tapi dalam setiap permasalahan itu harus apa? Disikapin dengan bijak. Dengan harus saling bisa mengalah. Yang bisa diterima kedua pihak. AA sebagai penengah harus bijak juga, saling mengalah. Yang pada intinya apa? Saling memaafkan dan memaafkan. Ya, biar apa? Pekerjaan di sana lancar, biar nyaman, sama-sama nyaman, bisa ngasih bareng-bareng, dan di bos juga tidak dirugikan. Betul nggak nih? Betul, betul Pak. Setelah kami tanyakan, mereka ternyata memiliki masalah di dalam internal pekerjaan. Kalau perlu, saya kasih solusi juga. Jangan malu-malu. Udah beres sih tadi juga. Cuman lagi tadinya mau mas beres, solusi ada ya. Saling maafin lah. Kalau sudah beres, bener nih sudah beres. Sudah nyaman nih. Bener maaf, nih. Maaf nih sampai malam gitu Pak. Sudah selesai. Udah masalah beres. Sih. Tapi saat ini kan lagi dalam wabah seperti ini. Nah, itu saya takut kelamaan. Nah, kalau memang sudah tuntas, nggak perlu kami bantu menengahi. Nggak perlu malu dan takut loh sama kami. Malah saya berterima kasih gitu, takutnya saya kelamaan di sini. Kami pun memberikan himbauan-himbauan kepada mereka agar bisa menyelesaikan masalah tersebut. Udah clear nih? Udah clear. Kalau belum clear, minta maaf percuma. Nah, itu masalahnya. Udah clear belum? Udah. Nggak ada unek-unek lagi? Udah. Kok menangis? Ya udah, kalau gitu saling memaafkan ya. Biar bisa sama-sama kerja enak. Jangan berpelukan, ini lagi corona. Ya, ya Pak. Oke. Pak, makasih. Sama-sama. Selanjutnya kami melaksanakan patroli kembali ke daerah Cicadas. Di sana kami melihat sebuah kendaraan roda 2 yang melihat tim Prabu langsung melarikan diri. Kami pun mengejar kendaraan tersebut. Kami pun melakukan pemeriksaan terhadap pengendara kendaraan tersebut. Di saat pemeriksaan, kami menemukan satu bungkus tembakau. Kenapa kamu pakai tembakau? Hei, ini bukan tembakau Pak. Tembakau. Benar. Ini siapa perempuan ini? Ini teman. Pulang. Kami memeriksa tembakau tersebut dan ternyata ini merupakan tembakau biasa. Harusnya kalian itu jangan keluar rumah, apalagi
dalam wabah corona ini. Ngerti nggak? Iya. Hah? Iya, Mas. Bukan malah keluyuran. Kamu anak gadis di luar rumah jatuh gitu. Minum, Mas. Kami pun melakukan tindakan fisik berupa push up agar pengendara motor tersebut tidak melanggar aturan lalu lintas. Ini? Hah? Enggak, Pak. Ini teman. Ya, jangan dilalui lagi ya. Ya. Jalan kaki pula. Jauh, Pak. Itu jangan mati juga. Tim Prabu Polrestabes Bandung mengimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Bandung untuk berdiam di rumah pada saat situasi wabah COVID-19 dan pada saat bulan suci Ramadan agar kita bersama-sama bisa mengurangi penyebaran virus COVID-19 tersebut. Dugaan kita bapak tersebut menjadi korban kecelakaan lalu lintas ataupun tidak pidana yang lain. Ini ya, ini ya.